Universe dimanapun kalian berada. Senang sekali saya Dila bisa menjumpai Anda untuk memberikan informasi terbaru dan terupdate seputar dunia olahraga. Dan langsung saja kita masuk pada informasi hari ini. Fans asuh Pep Guardiola itu bertolak ke Inggris seusai duel menghadapi Sporting. Pasukan Manchester City pulang dengan pesawat jet pribadi menuju Manchester pada Kamis 17 Februari. Pesawat Manchester City mendapat gangguan saat hendak mendarat di Manchester. Lokasi bandara dilanda angin kencang yang disebabkan oleh badai Dudley hingga menyebabkan lalu lintas penerbangan terganggu. Perusahaan melaporkan pesawat jet pribadi Manchester City harus berputar 3 kali sebelum dianggap terlalu berbahaya untuk mendarat. Pesawat pun dialihkan dari Bandara Manchester ke Liverpool yang berjarak 31 mil atau setara dengan 49,9 km. Skuad Manchester City akhirnya mendarat dengan selamat di Bandara John Lennon, Liverpool pada Kamis sore waktu setempat. Kedatangan pesawat Manchester City turut disampaikan Bandara John Lennon. Senang sekali menyambut Manchester City dengan selamat di ibu kota sepak bola Inggris sore ini. Setelah penerbangan mereka dialihkan dari bandara asal mereka karena angin kencang, tulis akun Twitter resmi Bandara John Lennon. Cuitan akun Twitter Bandara John Lennon itu disambut negatif fans Manchester City. Tidak sedikit yang mengingatkan pihak bandara dengan status The Citizens sebagai jawara bertahan di Liga Inggris dan menyindir balik Liverpool. Dan informasi yang dapat saya sampaikan, sampai jumpa di informasi terbaru dan terupdate selanjutnya. Salam Sport Lovers!